Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedar Alun, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jumali, melantik 4 hakim sebagai Ketua Pengadilan Negeri di 4 kabupaten kota. Pelantikan itu berlangsung di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jumat 17 Mei. Mereka yang dipromosi itu adalah Ainal Mardiah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, menggantikan Suwono, dan Tengku Syarafi sebagai Ketua Pengadilan Losmawe, menggantikan Estiono. Selanjutnya, Aprianti sebagai Ketua Pengadilan Negeri IDI, menggantikan Iwan Irawan, dan Eli Yurita sebagai Ketua Pengadilan Negeri Calang, yang sebelumnya lowong karena Ketua Lama sudah lebih dahulu pindah tugas. Saudari Ainal Mardiah SHMH, Saudari Tengku Syarafi SHMH, Saudari Eli Yurita SHMH, dan Saudara Apianti SHMH. Pada hari ini, saudara-saudari berempat telah melangkah satu langkah ke depan. Yang semula saudara berstatus sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sekarang saudara telah dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Dengan ini, pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kami serahkan kepada saudara. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.